Aduh, gara-gara virus corona. Aduh, gak punya kerjaan. Gua buka celengan guys nih, celengan gua ini. Buat bayar apartemen udah gak punya pemasukan. Sekarang ini bulan ini kan bulan terakhir untuk bayar apartemen dan saya nggak punya duit, makanya saya buka celengan guys. Ini celengan saya seharusnya buat nikah, buat bayar apartemen, mudah-mudahan cukup ya. Yeah, marriage money. Huh? Wedding money. But before I already take it. When? Huh? When? After in Florida, I took in this in Florida, right? And I take everything and then put the cash. So you start in Florida? No, I start in Maryland. Yeah, but then in Florida you took it? Yeah, and then I came to Florida. Oh, so if you didn't take it, maybe already full. I need cash money for pesos, that's why. I don't have cash. Why cash? You use credit card for shoes, no? I have to meet somebody in the meantime. Jadi teman-teman, karena udah gak punya uang, saya jadi pengangguran, gak pernah bekerja gara-gara coronavirus. Jadi saya harus buka celengan saya ini teman-teman. Tak hitung ya berapa ya, mudah-mudahan cukup. Wangi, kalau ini gak ada virus corona kan. Ini uang disimpan sebelum coronavirus datang. I think I'm rich. I'm not working. Nih teman-teman, ini sudah lama ini saya apa namanya nyelengin nabung $20 semua ini. Mantep nggak, asik nggak? Iya dong. Jadi dulu tuh ceritanya kalau apa namanya setiap kali saya bekerja kan setiap harinya saya dapet tip. Ya dari tip itu tuh setiap hari saya ngambil $20 saya masukin sini. Dulu ceritanya untuk ntar kedepannya misal saya butuh mendadak seperti ini. Dan akhirnya sekarang beneran terjadi kan. Saya nggak kerja, nggak punya job, nggak bekerja dan nggak punya pemasukan. Terus kita masih membutuhkan untuk bayar rumah, untuk biaya makan sehari-hari. Karena memang kelihatan ini situasi ini memang sulit teman-teman, nggak gampang. Jangankan di Indonesia, di sini aja tuh banyak orang yang pengangguran, yang susah makan tuh banyak. Tuh 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 Hey, that's it! You have some! Hey, so happy! Nothing that I can use everything. 0, 2, 4, 5 0, 2, 4, 5. Ya teman-teman, jadi ini celengan saya bongkar untuk bayar apartemen bulan ini. Karena saya udah nggak punya pemasukan lagi, jadi terpaksa ini saya buka tuh, udah nggak ada. Jadi ini semua cuma untuk bayar apartemen guys. Itu teman-teman, kita membutuhkan untuk bayar ini tuh kita butuh kisaran $900. Jadi $900 itu setara kalau dirupiahin 14 juta 15 juta ya. Itu tuh cuma untuk bayar apartemen doang, belum listrik, belum segala macem. Ya teman-teman, cerita saya hari ini kayak gini, kesepian saya di sini, nggak punya pemasukan, nggak punya pekerjaan karena coronavirus melanda.
saya udah hampir 2 bulan menganggur, nggak punya pemasukan. Pemasukan saya juga cuma kadang saya jual sepatu. Kadang kan saya beli sepatu, saya simpen terus saya jual lagi. Tapi kalau yang ini koleksi saya, jadi nggak saya jual. Cuma yang jual untuk jualan-jualan. Itu teman-teman. Ini tips saya. Ya jadi kayak gitu teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini, please subscribe, like, and share. Jika kalian tidak keberatan, terima kasih semua telah menonton di video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Adios. Bye.